Kenapa, Mbak? Ini aku mau nanya, kan kemarin kan aku kan udah mau apa renew. Terus. Nah, agentku kan udah kontak ke berapa ya aku ya, Mbak, lima kipas kalau nggak anginmu salah. dipateni, Mbak. Kipas anginmu dipateni. Terus. Nah, apa kontrak kerja kelima atau keempat itu loh, Cik. Junior, Nah, terus. lupa aku. Nah, agentku itu bilang gini sama bosku, kan karena aku udah dapat long service sama bosku. Nah, kan aku kan bulan 11 harusnya cuti. Kata Terus. dia, kalau kamu mau cuti, itu harusnya setel ulang. Ibaratnya, kamu cutinya cuma dapat 14 hari, udah nggak dapat 25 hari atau berapa hari, itu loh, apa gini. Itu bener apa enggak, Miss? Ya kalau kamu renewnya dengan orang yang sama, dengan nama yang sama, ya tidak benar apa yang disampaikan agentmu. Sama, sama. Soalnya kan udah berapa kali kontrak ini kan satu majikan aku. Ya, Makanya kan agentmu belum ya. agentku lo, long service sama cuti itu kan beda beda urusan, kok bisa bilang kalau udah dikasih long service terus cutiku dipotong, aku harus kembali lagi seperti kontrak baru, aku bilang kayak gitu. Kalau gitu tak tanya kan ke apa konsulat lo, aku bilang kayak gitu toh. Tapi agentku kayak ganduli gitu loh, Miss, kayak bilangnya nggak usah lah, nanti kamu tanya ke konsulat lo ribet. Tapi emang itu peraturannya itu gitu, kata dia gitu. Ya, kasih Aku dia lihat kan loh peraturannya yang mana. Nggak ada. gimana, Miss? Nggak ada peraturan yang dia disampaikan oleh agentmu. Nggak ada, sayang. Iya, makanya terus aku pengen pengen nanya tuh, deh, masa sih selama aku kerja di sini lama lo nggak ada peraturan long service sama cuti itu digituin, gue bilang kayak gitu. Terus Agentmu gemblung. makanya kalau misalkan mau aku mau bilang ke agentku ternyata itu nggak bener, itu harus lapor ke KJRI atau gimana ya, Miss? Ya iya tuh ben lapor KJRI, sebenarnya apa yang disampaikan agentmu itu nggak benar. Ngomong aja, Ya. aku sudah datang ke KJRI dan nggak sama apa yang kamu sampaikan. Bagaimana kalau kita datang ke KJRI bareng? Bilang gitu aja. Oh gitu ya, iya. Iya soalnya bingung aku. Perasaan long service sama sama cutiku itu kok nggak ada urusan. Kalau long service ya long service, kalau cuti kan cuti, aku bilang kayak gitu. Enggak, kata-kata agentku. Kalau kamu udah nerima long service dari majikanmu, terus kamu masih kerja lagi renew di situ, ya kamu berarti cutinya itu dihitung lagi ke apa kayak kontrak baru, berarti kamu dihitung 2 tahun, baru 2 tahun ikut-ikut majikanmu gitu. Oh, Ejen nah, makanya kan ejen gemblong iya, gak lucu. ejen gemblong Terus mbokku gini, kalau kamu mau cutinya sampai lama kayak gitu ya mendingan kemarin enggak kayak lo cari tusukmu kan langsung hamil lah, aku juga dia hamil, aku juga hamil. ya itu karena pengaruh dari ejen itunya ejenmu gemblong nah. Makanya aku bilang kok baru tahu. Terus aku kan di situ kan pas ngotot-ngototan itu pas tanda tangan lagi itu kan aku sama ejenku kan ngotot-ngototan. Setahuku long service sama ini tuh nggak ada urusan loh, C, aku gitu tuh ke agentku. Agentmu orang Dia bilang Indonesia apa orang Hong Kong? orang Hong Kong. Oh, ya gemblong ya jenis. Ya, Iya, jangan ngomong makanya itu. ajaan ke KJRI. Saya sudah bicara dengan KJRI. Dan sekarang, kalau kamu nggak percaya, Iya. ayo ikut aku KJRI. Gitu aja loh. Wes. Oh, iya. Nah. Oh, iya, makasih ya. Yo, Ya, oke, Papa. aku sudah terang. Iya. Oke, halo, Papa. Kalian tuh sebenarnya sudah tahu peraturan, tapi kalian tuh nggak berani mantap setelah ngobrol sama Miss Yuni yang suka menjikir-jikir. Kalian berasa, oke, okay. Gas, oke gas, oke gas gitu. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman. Pak Petoni sudah membengok-bengok, dia mau ngajak keluar karena dia wis ngerti tak apusi tok. Jadi mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Teman-teman semangat, lakukan yang terbaik versi kita karena menurut orang lain baik belum tentu baik buat kita.